Rombongan ibu-ibu yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengemis terekam turun dari sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur hingga viral di media sosial. Ibu-ibu yang diperkirakan berjumlah sekitar belasan orang tersebut diduga sudah diorganisir oleh oknum tak bertanggung jawab. Video penampakan belasan pengemis yang turun dari mobil ini viral di Instagram usai diunggah oleh akun @terang_media Jumat 7 Juli 2023. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id 8 Juli 2023, dalam unggahan tersebut tampak seorang warga yang memperlihatkan beberapa pengemis tengah berkumpul di pinggir jalan. Dengan mengenakan pakaian lusuh, para ibu-ibu pengemis tersebut menyambangi warga hingga para pedagang yang berjualan di sekitaran jalan tersebut. Mereka menjulurkan tangan untuk meminta sejumlah uang dengan menunjukkan raut wajah tak berdaya. Rombongan ibu-ibu pengemis yang baru saja melancarkan aksinya tersebut bahkan terlihat turun dari sebuah mobil. Disebutkan pula para pengemis tersebut kerap beroperasi di setiap hari Jumat. Unggahan video rombongan ibu-ibu yang sehari-harinya sebagai pengemis itu pun sontak viral di media sosial dan banyak mengundang komentar dari netizen. Hingga 8 Juli 2023, unggahan dari akun @terang_media itu sudah mendapatkan like 933 kali.